yang melawan. Hidup. Baik saudara-saudara sekalian, lagi-lagi hari ini pemuda mengenai menggugat itu kemudian kembali mendatangi SPBU Kecamatan Reok, kawan-kawan sekalian, guna untuk menyikapi beberapa kasus yang kemudian terbilang urgen yang terjadi di SPBU Reok ini, kawan-kawan sekalian, di mana petani, nelayan itu kemudian sangat diskriminasi oleh pihak SPBU Kecamatan Reok ini, saudara-saudara sekalian. Betul. Pihak nelayan, pihak petani itu kemudian diberikan SPBU dalam hal ini solar itu kemudian sangat terbatas, saudara-saudara sekalian. Bekerja daripada masyarakat Manggar Timur dan Manggar Tengah itu petani dan nelayan, saudara-saudara sekalian. Betul. Oh, namun karena buat tugas kami adanya oknum-oknum yang terindikasi nakal sehingga pelayanan sistem SPBU solar di Kecamatan Reok itu terlihat bobrok dan cenderung terlihat kepentingan amunisi atau kepentingan logistik, saudara-saudara sekalian. Betul. Berdasarkan laporan masyarakat bahwa kehadiran SPBU BBM solar itu selalu habis dan tidak terakomodir kepentingan masyarakat, saudara-saudara sekalian. Buat dugaan kami, SPBU solar itu hadir karena Pertamina selalu memberi kutub solar itu diajarkan di beberapa tempat, kawan-kawan sekalian. Betul. Itu apa? Betul. Masyarakat kecil dalam menelayan petani itu jelas merasakan kerugian, kawan-kawan sekalian. Baik, untuk menjaga rantai pergerakan, saya serahkan kepada Ketua Sampar Mati. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, hari ini sudah dua kali pemuda Manggarai menggugat, hari ini turun lagi di jalan untuk menyikapi persoalan yang terjadi di SPBU Reok. Pada 2019 kami pernah turun dari pergerakan mahasiswa Manggarai PBM. Kejadiannya sama seperti kejadian hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini pihak SPBU Reok tidak menjalani apa yang telah mereka janjikan pada tahun 2019. Jadi kekecewaan kami terhadap SPBU Reok hari ini, mereka sudah menjanjikan terhadap kami untuk melayani dengan baik. Yang pertama itu adalah dari nelayan, petani dan lain sebagainya, terutama terhadap konsumen. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa SPBU Reok hari ini, yang pertama, sebagaimana hasil konsultasi kita bersama dari Pemuda Manggarai menggugat bahwasannya takaran yang terjadi ketika pengisian itu tidak sesuai dengan harga rupiah itu sendiri. Itu sudah terjadi, saudara-saudara sekalian. Tapi lagi-lagi pihak SPBU hari ini melakukan hal yang sama, saudara-saudara sekalian. Dan juga salah satunya adalah tentang pelayanan. Jadi kami harap SPBU Reok untuk menetapi janjinya pada tahun 2019 yang pernah mereka janjikan bahwa tuntutan yang kami sesalkan kepada SPBU Reok akan menjalani. Tetapi hari ini jelas pihak pada tahun 2019 SPBU Reok melanggar apa yang menjadi perjanjiannya. Pada dasarnya hari ini bentuk kekecewaan kami terhadap SPBU Reok. Maka dari itu kami dari pemuda Manggarai menggugat bahwasanya perbaiki sistem pelayanan SPBU Reok. Jadi ketika hari ini SPBU Reok tidak menjalani dan apa yang menjadi kesepakatan kami, yakin dan percaya kami dari pemuda Manggarai Manggarai akan lebih banyak masa yang datang. Betul. Aksi unjuk rasa di depan kantor SPBU Reok itu bukan pertama kali kami lakukan. Tahun lalu kami sudah melakukan aksi unjuk rasa. Hal yang sama, tuntutan yang sama,
pengelola SPB Reo itu kemudian memperbaiki sistem pelayanan, mengutamakan petani dan nelayan untuk kemudian mendapatkan solar ataupun premium itu sendiri, teman-teman sekalian. Namun pada hari ini, tindakan yang kemudian diambil oleh pihak SPB Reo itu mengulang kembali seperti kejadian tahun 2019 lalu. Betul tidak, teman-teman sekalian? Hari ini pihak SPB Reo telah melanggar apa yang menjadi kesepakatan dari melanggar kesepakatan yang sudah disepakati pihak SPB Reo dan mahasiswa pada tahun lalu. Pihak SPB Reo itu telah berjanji jikalau nelayan Kecamatan Reo itu kemudian harus buka-bukaan terhadap bobroknya pada hari ini sistem pelayanan dan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pihak SPB Reo itu sendiri, kantor sekalian. Betul tidak? Pihak pengelola SPB Reo itu kemudian harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan yang sebenarnya sesuai SOP dan aturan yang diterapkan dalam SPB Reo itu sendiri, kantor sekalian. Terkait dengan adanya intimidasi ataupun orang ketiga yang ikut campur terhadap sistem pengelolaan SPB Reo itu sendiri, pihak pengelola harus menjelaskan kepada masyarakat, kepada masa aksi pada hari ini, kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul! Yang kami ketahui bersama bahwa pihak ketiga yang kemudian terindikasi melakukan ataupun ikut campur dalam sistem pengelolaan dan pelayanan pada SPB Reo itu sendiri, itu kemudian tidak masuk dalam struktur pengurus ataupun pengelola pada SPB Reo itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul! Maka pada hari ini, pihak pengelola SPB Reo itu kemudian harus menjelaskan sedetail mungkin apa yang sedang terjadi di SPB Reo itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul! Maka dari itu, saya meminta kepada pihak pengelola SPB Reo untuk keluar dan menemui kami, menjelaskan apa yang kemudian sedang terjadi di dalam tubuh SPB Reo itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Betul! Untuk menjaga disiplin pergerakan, kami menunggu etikat baik dari pengelola SPB Reo itu sendiri untuk menjelaskan kepada kami apa yang menjadi persoalan SPB Reo itu sendiri pada hari ini, kawan-kawan sekalian. Dengan jumlah yang terbatas, karena pada hari ini kami yakinkan bahwa pihak SPB Reo percaya kami akan menggalang semua kekuatan elemen yang kemudian pada hari ini kami yakinkan sebagai meminta pihak SPB Reo kemudian berdiri di depan kami dan menjelaskan terkait persoalan yang terjadi. Dari pihak pengelola, ya. Pihak pemilik saham, ini tidak ada urusan sama Bapak. Sekarang pihak pengelola, sekarang begini Pak. Pihak pengelola sekarang saya bisa atur lagi. Saya bertanya begini Pak. Saya bertanya sekarang begini. Siapa yang memiliki jabatan tertinggi atau memiliki tanggung jawab yang tertinggi di sini? Pengelola, Bapak kan. Sekarang apa yang bisa buat sekarang? Bapak kan. Sekarang apa yang bisa buat sekarang? Ini sebagai pengurus. Ini apa? Bukan ini. Minta maaf Pak. Ujuk kencara angin. Ini kan ada masalah internal kayaknya. Ada masalah internal antara pihak pengelola dengan
bergelisah. Kami datang ke sini bukan berbicara persoalan masalah internal. Bukan masalah internal, ada yang mempersoalkan masalah pengelolaan SPBU kan? Harga tidak betul. Iya kan? Iya. Itu yang saya meluruskan kepada kalian nih, kayak sekarang ini. Iya, saya paham itu Pak. Yang berbicara itu pihak SPBU, Bapak bukan berbicara ke kami. Bukan, karena bukan sekarang kan dia masyarakat. Saya tadi kan mau tahu persoalan itu. Saya mau tahu kan bilang pihak ketiga. Sekarang begini saya, kami ada di sini kenapa? Sekarang begini saya Pak. Begini saja, solusinya. Sekarang begini saya Pak. Iya. Coba jenderal lapangan ambil alih dulu. Jenderal lapangan ambil alih dulu. Enggak, saya begini. Yang di luar dari struktur pengelolaan SPBU Riau, jangan berbicara di sini. Saya ketua dari pergerakan mahasiswa Manggarai sudah. Kami sudah konsultasikan bahwa yang menjalani audiens dengan kami itu pihak pengelola. Tidak ada di luar dari pengurus pemilik saham dan segala macam itu. Tidak ada sama sekali. Itu masalah internal. Pemilik saham, kenapa harus dibahas di sini? Jadi, Bapak yang tidak punya kapasitas, kami hanya punya kapasitas di sini, bicara di sini. Bapak hanya bicara di situ, hanya menjelaskan. Oke, kami tali kurul bahwa ada internal dari pemilik saham dan pengelola. Selesaikan, Pak. Kami yang berbicara di sini hanya pada pihak pengelola. Jadi, minta maaf sekali, Pak. Kalau Bapak berbicara di sini tidak punya kapasitas, Bapak berbicara hanya memiliki kapasitas sebagai pemilik saham dan penerus dan segala macam. Minta maaf Pak, kami hanya mau berbicara kepada pihak pengelola. Terima kasih Pak, saya ada tambahan. Hanya tidak Pak, kami hanya mau sedikitnya pemberian solar untuk para nelayan yang ada di Manggarai Timur. Kami juga dari Gempa Matim dan KMM sudah melakukan Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini.